Halo semuanya, gue Hans. Sekarang gue lagi di Sumber Irama Agung di Pinang Sia Kota. Kali ini gue mau nge-review bus SUV Ray 4 BK Made in Indonesia. Kalau kelihatan, yang pasti bus ini enak dengan harga yang cukup murah. Mau tahu soalnya, ya kita coba. Oh iya, satu lagi. Kali ini gue pakai Ampere yang di RB9 dan RB410 untuk kabinetnya. Baterainya cukup simpel, cuma ada volume, high, dan low. Dia udah aktif, jadi udah nggak butuh peringatan lagi ya. Coba sekarang bassnya. Sekarang di equalizernya flat semua. Fingering. Eki masih flat. Sekarang gua tambahin treble-nya, di lebihin sedikit. Fingering. SUV Ray 4 ini dia bisa disetting cukup empuk untuk ukuran bass yang murah meriah. Terus gainnya juga gede kalau gua fullin semua. Karena ini seri dari Musikman versi murah, udah pasti untuk slapnya juga asik banget. Suka slap. Suka sound mid juga masih dapet dia, sound mid yang suka soalnya fretboard juga mendukung deh. Ya, bass ini harga terakhirnya sampai gua review hari ini cuma sekitar 3.500. Jadi dengan 3.500 lu semua udah bisa dapat bass yang udah keren kayak gini. Ya. Oke, terima kasih.